Presiden Filipina Bongbong Marcos menyatakan terpidana mati asal Filipina Mary Jane Veloso akan dibawa kembali ke negaranya. Hal itu disampaikannya melalui unggahan di akun Instagramnya pada Rabu pagi. Bongbong menyebut Mary Jane ditahan sejak tahun 2010 dan dipidana mati akibat penyelundupan narkoba. Bongbong pun menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo. Terkait hal itu, Kanwil Kumham Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan belum ada arahan untuk membebaskan Mary Jane yang masih ditahan di Lapas Perempuan Yogyakarta di Wonosari Gunung Kidul. Kalau terkait dengan status hukumnya Mary Jane, ini adalah titipan kejaksaan, jadi ya tentu juga nanti harus berkoordinasi dengan kejaksaan. Kami di lapas itu hanya titipin saja. Sementara itu, Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan masih menunggu pernyataan resmi dari Kejaksaan Agung. Ini kan terkait dengan pemindahan seperti ini, kami mohon petunjuk dari Kejaksaan Agung. Jadi kalau belum ada pernyataan resmi dari Kejaksaan Agung, kami belum berani menyampaikan. Sebelumnya Mary Jane sempat akan dieksekusi di Nusa Kambangan pada 2015 lalu. Pada menit-menit terakhir, Presiden Jokowi saat itu mengatakan ada dugaan kasus perdagangan manusia pada kasus Mary Jane.